Hai, selamat datang di Health Education ETC Channel. Hari ini aku akan membahas sedikit tentang apa itu detox. Detox merupakan salah satu cara untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, yang efeknya biasanya menurunkan berat badan kita. Kali ini aku akan mencoba Detox by Vitamin Monster. Mereka ini punya 3 program. 1 hari, 3 hari, dan extend sampai ke 5 hari. Nah, aku mencoba yang 3 hari, sedangkan suamiku mencoba program yang 1 hari. Vitamin Monster ini juga punya program Cinta Lingkungan. Jadi, botol-botol yang sudah diberikan kepada kita, nanti di hari terakhir harus kita kembalikan ke mereka. Nah, jadi programnya itu, per hari kita akan dapat 8 botol yang isinya itu macam-macam. Ada yang infused water, ada yang jus. Untuk cara minumnya atau konsumsinya itu dari botol satu ke botol yang lainnya itu berjarak sekitar 1 sampai 2 jam. Bila kita memulai botol yang pertama di jam 7 atau jam 8 pagi, maka botol yang terakhir akan selesai di jam 7 atau jam 8 malam. Botol yang pertama ini adalah infused water. Infus waternya ini boleh kita isi ulang. Setiap kita lapar, kalau jus-jus yang lain udah habis, kita boleh minum infus water ini. Terus juga buah-buahan yang ada di dalamnya juga boleh kita makan. Di botol yang kedua ini namanya Bloody Gold. Isinya beet, wortel, lemon, dan nanas. Jadi di sini tuh rasanya ada rasa-rasa kecutnya dari si nanas, tapi tetap enak dan nyegerin. Kalau botol yang ketiga ini namanya Summer Happiness. Kayak namanya, emang bikin happy karena isinya itu benar-benar nyegerin, ada chia seed sama coconut waternya. Seger banget. Di botol keempat ini namanya Grenade. Kalau nggak salah baca ya. Isinya itu ada cucumber, celery, apple, kale sama pineapple. Rasanya lebih cenderung ke nanasnya. Rasa cucumber ada sih sedikit, kalau rasa celery sama kale-nya sama sekali nggak ada. Rasanya itu kecut-kecut nyegerin gitu. Hore, udah botol kelima, artinya kita udah setengah perjalanan. Botol yang kelima ini namanya Sunrise, isinya carrot, apple, sama pear. Rasanya itu kayak ada soda-sodanya gitu. Nah, kita udah botol keenam nih. Kalau botol ke-6 ini namanya Pear Pie Delight. Isinya tuh sweet potato, apple, sama pear. Rasanya itu manis karena ada sweet potatonya. Nah, kita hampir di penghujung nih. Ini udah botol ke-7, namanya Super Shine. Isinya kombucha, butternut squash, sama pear. Rasanya itu lebih ke arah agak kecut ya, tapi tetap enak. Nah, di botol yang terakhir ini kita dapat overnight infused water lagi. Yang isinya itu terdiri dari ada strawberry, terus ada apel, ada lemon, mint, sama anggur. Nah, setelah lihat programnya, sekarang kita lihat yuk gimana resultnya di aku dan di suami aku. Nah, ini adalah day 1, dimana ini adalah awal permulaan aku dan suamiku mencoba detox. Ini berat awalku, sedangkan yang ini merupakan berat awal suami aku. Di D2 ini cuman aku yang melakukan program detoxnya, suami aku cuma 1 hari. Ini result D2. Nah, ini D3, hari terakhir aku detox. Ini hasil result hari ketiga aku. Nah, ini merupakan final result aku sama suami aku. Untuk punyaanku, before aku ambil pagi sebelum memulai, dan after aku ambil di hari keempat pagi. Sedangkan suami aku, before-nya diambil sebelum memulai juga, sama seperti aku. Sedangkan afternya diambil di hari kedua pagi. Setelah detox 3 hari, manfaat yang aku rasakan adalah badan menjadi enteng, menjadi lebih seger, dan saluran pembuangan juga lancar.
efek di aku ternyata juga sama seperti di suami aku. Dia merasa badannya lebih enteng, enak, dan saluran pembuangannya lebih lancar. Selain itu, kami berdua ngerasa detox dengan vitamin Monster sangat menyenangkan karena jusnya rasanya menyegarkan dan nggak ngebosenin. Sekian video ini, semoga bermanfaat dan kalian bisa mulai mencoba untuk detox. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih.